Saudara, kebakaran kapal terjadi di Pelabuhan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara. Sebanyak 9 kapal nelayan terbakar. Kebakaran terjadi pada Selasa dini hari tadi saat kapal bersandar di dermaga barat Pelabuhan Nizam Zahman, Muara Baru, Jakarta Utara. Api yang cepat membesar dan merembet ke kapal lainnya. Kapal yang terbakar pun langsung dipindahkan ke tengah dermaga agar api tidak menyambar ke kapal lainnya. Mengetahui peristiwa ini, para nelayan berusaha memindahkan kapalnya agar tidak terkena api dari kapal yang terbakar. Sebanyak 17 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Saudara, kebakaran yang melanda 9 kapal nelayan yang bersandar di dermaga barat Pelabuhan Nizam Zahman Muara Baru Jakarta Utara diduga berasal dari kerusakan mesin di salah satu kapal yang menimbulkan percikan api dan akhirnya merambat ke kapal lainnya. Selama 2 jam pemadaman, api berhasil dipadamkan. Bangkai kapal yang terbakar langsung ditarik dan disandarkan ke dermaga untuk dilakukan pendinginan. Informasinya 9 kapal, terdiri dari 8 kapal besar dan 1 kapal kecil. Tadi kita dapat informasi penyebabnya yaitu ada kerusakan mesin di kapal pertama yaitu KM Hokindo. Satu kapal lalu karena situasi terkena angin, jadi kebakaran merambat 2 kapal. Lanjut 4 kapal dan selanjutnya terdiri sampai 8 kapal dan 9 kapal yang berlangsung ini.